Silakan duduk, selamat pagi semua. Tidak ada orang. Selamat pagi semua. Pagi. Sungguhan. Tadi waktu dijemput, turun dari mobil, jemput Sandy, loh, kok dengarin orang suara berada? Kok yang nyanyi biasanya laki-laki, kok jadi suara perempuan? Jadi sokong, Ibu Pendeta Sandy. Jadi tahun 2024 Koyo ada dua gembala, satu Pak Yohanes, satu Sandi. Setuju? Amin. Jemaat setuju enggak? Amin. Puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara di akhir tahun 2023 ini. Siap belajar firman Tuhan? Oh, itu ada rombongan dari Eropa untuk datang. Maksudnya saya kesaksian dari Eropa. Kalau Stefanus sudah terkenal belum di sini? Sudah. Yang belum siapa? Terkenal di dunia itu. Di dunia ya. Ayo, sebelah masuk ke dalam sana. Langsung kiri, Pak. Sana, sana. Pergi sana. Ya. Kalau belum tahu belum, bisa ke sebelah kiri saudara. Ya, ruangan di situ. Baik, kita siap belajar. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan ini dan tolong saudara perhatikan baik-baik. Saya tahu jawabannya apa, saya tahu. Nah, bukan jawaban itu yang Tuhan cari, tetapi fakta dalam ini. Antara kita dengan Tuhan, ya, dengar baik-baik dulu ya. Antara kita dengan Tuhan, yang lebih pintar itu siapa? Nah, saya tahu, kamu jawabannya tahu. Ayo, yang lebih pintar siapa? Coba saya jawab. Kita. Naik katanya apa? Loh, saya tanya baik. Antara kita dengan Tuhan, yang lebih pintar itu siapa? Gak bisa ditarik balik, jawabannya sudah dicatat di surga. Saudara menjawab, saudara lebih pintar dari Tuhan. Itu namanya nekat. Betul tidak? Nah, jadi secara fakta ternyata manusia ini mengaku lebih pintar secara fakta. Ya fakta, lebih pintar dari Tuhan. Tetapi secara firman, yuridis, siapa lebih pintar? Ayo jauh pasti tanya kok. Oh, berarti selama ini sudah tuh nekat bener loh. Tetap ngaku lebih pintar dari Tuhan. Jadi saya tanya lagi, secara firman, secara yuridis, siapa lebih pintar? Betul? Nah, maka itu saya katakan tadi, saudara mengakui Tuhan lebih pintar. Tetapi secara praktek sehari-hari kita merasa lebih pintar. Nah, ini sebetulnya permasalahan terbesar dalam hidup kita. Ini permasalahan terbesar. Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang baca Alkitab, kurang hafal ayat, kurang banyak memberi persembahan, bukan. Masalahnya itu di sini. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Masalah enggak ini, Saudara? Masalah. Di mana masalahnya? Kalau kita itu merasa lebih pintar dari Tuhan, berarti kita anggap Tuhan lebih bodoh dari kita. Masalahnya di mana? Cuma satu aja, masalahnya. Siapa yang merasa lebih pintar dari yang kurang pintar? Siapa yang bakal ngatur siapa? Lah yuk pertanyaan ini. Betul? Akhirnya siapa yang bakal ngatur siapa? Cuma karena waktunya ini. Saya belum sarapan dari pagi. Gara-gara banyak urusan tiket, urusan tanggal 13 ini pelayanan Natal LPC Indonesia ada 400 sekian. Jadi gak sempat sarapan. Ayo. Akhirnya siapa yang ngatur siapa?
Kita ngatur Tuhan. Nah, ini masalah. Kalau kita ngatur Tuhan, berarti siapa yang gak mau diatur? Kita. Yang lain jawab, saya tanya kok. Maksud Pak Stefania Jonsa-Ponsa. Akhirnya siapa yang gak bisa diatur? Kita. Apa jadinya kalau yang harusnya ngatur, yang harusnya diatur oleh yang ngatur, tapi gak mau diatur, jadinya apa? Kacau, berantakan hidup ini. Ayo kita merenung ya, yang ikuti di rumah juga. 11 bulan lewat ini, dari Januari, Februari, Maret, jujur. Kalau ada di antara saudara, misalnya dari 11 bulan yang Desember, gak usah dihitung dulu, 11 bulan. Kalau dari 11 bulan yang kita sudah lewat, ya rendahkan hati saudara, menemukan dalam hidup saudara kok banyak kekacauan. Tuhan ingin, ada masalah, Tuhan ingin masuk 2024 jangan ada banyak kekacauan lagi. Setuju ya? Nah, kalau saudara menemukan sepanjang 11 bulan kita sudah lewati kok hidupku banyak kacau, maka hari ini tahu jawabannya. Kenapa? Ayo jawaban, kenapa cepetan? Karena kita gak mau diatur. Iya, karena gak mau diatur. Maaf ya, yang kenal saya, saudara gak akan kaget kalau saya ngomongnya kadang-kadang tajam, kasar. Yang belum kenal saya, pesan dulu supaya gak kaget. Mana lebih gampang menghadapi orang pintar susah diatur daripada orang goblok susah diatur? Ayo, saya tanya lagi, mana lebih enak, lebih gampang menghadapi orang pintar yang susah diatur atau orang goblok yang susah diatur? Goblok. Kita ini lucu-lucu ya. Tuhan terima kasih, kok sabar. Jauh lebih enak ngadepin orang pintar yang susah diatur. Kenapa? Kalau orang pintar susah diatur, dosa terus dewe di tua itu. Nah, kalau orang goblok gak bisa diatur, wah itu nemen itu suara-suara banyak bilang. Betul ya? Nah, saudara, ini loh konsep hidup. Maka itu mengapa hanya ada satu saja pergumulan Tuhan Yesus, hanya ada satu saja pergumulan Tuhan Yesus sampai keringatnya bercampur darah. Padahal malam di bukit, suasananya sejuk ya, malam Tuhan Yesus gak angkat-angkat barang berat, kok bisa keringatan? Masih ingat apa yang digumulkan? Bukan bukan ayo yang kan gimana pergumulan itu berisi apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena bayangkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan perlu berjuang untuk menaklukkan kehendaknya sendiri. Apalagi kita-kita yang doyan duit semua begini. Oh, amin. Betul? Tahu gak masalahnya orang yang doyan duit? Apa itu? Apa sih masalah utama orang yang doyan duit? Nah, yuk jawab. Apa masalah utama orang doyan duit? Utang. Bukan. Malah semua. Yes. Betul gak? Orang yang doyan duit itu masalahnya meditnya itu. Saya tanya jujur, orang pelit atau yang orang murah hati yang hidupnya gak ribet? Murah hati. Jawaban cepetan. Orang pelit atau orang yang murah hati hidupnya itu simpel, sederhana, gak ribet, gak banyak macam-macam. Murah hati. Nah saudara, saya tanya balik ini kok guyu.
Orang yang doyan duit itu pasti medit. Amin kan, gak usah ragu-ragu. Yo, kalau nyamin. Nah, orang yang pelit itu hidupnya kan ribet. Ribetnya di mana ini? Apa? Ribetnya di mana? Selalu merasa dirugikan. Ya, satu, selalu bisa dirugikan. Takut uangnya berkurang. Apalagi sekalian salah. Orang yang pelit itu pasti ribet. Sebab apa-apa dihitung. Betul gak? Ya. Menghitung itu perlu waktu. Betul? Menghitung itu perlu waktu. Nah, akhirnya waktu itu habis. Sudah waktunya habis, gak dapat apa-apa juga. Karena kesuaian hitungnya. Ini yang kita harus pelajari dalam hidup. Orang yang hidupnya mata yang doyan duit, sekarang saya akan tegaskan, dia susah, mustahil bin mustajab jalan dengan Tuhan. Enggak amin. Betul tidak? Orang yang hitung-hitungan dalam hidupnya susah berjalan bersama Tuhan. Susahnya di mana? Pasti sering ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Ngitung terus. Ya, jangan lari, ini mesti hitung. Kepada berangkat. Betul ya? Ini loh masalahnya. Jadi banyak murid-murid Tuhan Yesus gak pintar-pintar. Karena doyan duit tadi. Semua dihitung sampai jelimet begitu. Serius kan? Coba hitung sudah berapa tahun saudara menjadi Kristen. Kalau saudara tanya saya tahu. 20 Agustus tahun 70. Saya gak akan lupa hari itu di Gelora Pancasila. Jalan Indragiri, Surabaya. Itu hari pertama saya ditemui oleh Bapa di surga. Lalu saya mengambil keputusan untuk menjadi anak. Nah, jadi dari 70 ke 2023 seberapa tahun? 53 tahun. Saya tahu progres saya, kemajuan saya itu sampai di mana. Dan yang kenal saya pasti seorang akan tahu. Maaf ini cuma cerita saja. Karena sejak COVID, maka kemanapun saya pergi, selalu kalau saya pelayanan ada di sosial media saya. Tapi ada orang-orang kurang ajar ya, kurang ajar begini. Saya tuh sering melihat orang itu kan, kalau saya lagi pelayanan saya tahu siapa yang ikut siapa. Gitu. Ya di sosial media saya ada di Facebook, Instagram, ada di Zoom. Nah, ada beberapa orang yang rajin. Nah, pas saya ada waktu, saya tanya, kamu itu rajin luar biasa loh. Aku lihat ada di statusmu itu. Kamu belajar firman gak? Enggak, cuma ngecek kondendi. Belajar kayak gini sudah. Jadi saya dicek, kamu tadi di mana? Terus suka ngecek, wih kamu pindah rumah lagi ya? Wih itu di hotel mana? Wih itu di mana? Jadi enggak belajar firman, cuma ngecek saya di mana. Gerget enggak. Banyak no. Jadi enggak pintar-pintar kalau begitu. Mau saya khotbah hampir tiap hari itu pasti khotbah. Ternyata itu cuma ngecek kondisi. Ya ampun. Mudah-mudahan di sini enggak ada seperti itu. Harus. Ada. Ada yang ngaku. Ada yang ngaku. Serius. Sampai loh, awas kondisi. Nah saudara, ini yang buat kita gak maju-maju di dalam Tuhan. Ayo hari ini kita mau jujur pada diri sendiri. Jadi meninggalkan tahun ini menuju tahun yang akan datang. Sikap ini harus kita miliki. Sikap apa tadi? Kata duit itu jawab gak ada semua. Sikap apa? Tidak doyan uang. Tidak pelit. Supaya Tuhan gampang.
merenungkan kalimat ini. Apa jadinya kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa di surga dan murid-murid Tuhan Yesus kalau kita ini gampang diatur oleh Tuhan? Jawaban akan jadi apa di tahun yang akan datang kalau hidup itu seperti ini? Ayo, kira-kira gimana? Orang kan jadi susah diatur, gak bisa jawab. Ayo, apa yang terjadi dengan hidup semua kita termasuk menuruti di rumah kalau Tuhan menemukan bahwa kita ini gampang diatur oleh Tuhan? Terjadi apa di hidup ini? Suka cinta kurang. Nah, suka cinta apa? Efektif dipakai Tuhan. Apa? Semakin diberkati. Ayo, apa lagi yang lain yang di rumah? Boleh jawab. Operator saya, istri saya lagi. Ayo, bacakan terus. Ada tulis sama corek. Ayo, apa lagi? Apa jadinya hidup kita kalau mulai hari ini saudara dan saya mengambil keputusan atur aku Tuhan? Surga nyata. Surga nyata. Ya, apalagi cepat. Pasti diberkati. Pasti diberkati. Apalagi bersyukur. Bersyukur. Kok enteng-enteng toh? Saya ngantuk gitu loh jawabnya. Oke, saya jawab sendiri kelamaan. Kalau Tuhan menemukan saudara dan saya gampang diatur, maka keserupaan dengan Yesus makin nampak di hidup. Betul? Jadi kamu diberkati itu kelipat semua di hidupnya. Jadi gak cuma suka cinta, gak cuma keserupaan kita dengan Tuhan Yesus makin jadi karena kita gampang diatur. Nah, saya tanya berikutnya, jangan ada yang marah lagi. Tadi kan saya tanya antara kita dengan Tuhan siapa lebih pintar dari siapa. Nah, suara jujur jawabannya ternyata suara lebih pintar dari Tuhan. Wis terserah. Sekarang pertanyaan berikut, antara kita dengan binatang siapa lebih pintar? Kita. Oh, kita lagi. Salah. Binatang itu lebih pintar dari kita. Binatang itu lebih sehat dari kita. Binatang itu enggak kakean tingkah kayak kita. Amin. Binatang itu punya hanya satu kemauan sejak dia lahir sampai mati. Apa buktinya? Menu makannya enggak pernah ganti. Lu betul enggak? Menu makan itu masalah loh buat kita. Coba saya tanya para istri ya, tanya. Ayo para istri cek. Suami maksimal mampu makan masakan istri yang sama itu untuk berapa hari? Ayo, satu sehari ya bu, dua hari, tiga hari, ayo berapa hari? Seminggu. Seminggu. Wah, suami apa tuh? Kalau bisa makan masakan istri seminggu sama, ayo jujur ngaku, nek tiap pagi dipecel seminggu. Jawab cepetan. Ya, maksimal 3 hari. Ya, maksimal 3 hari. Nah, itu manusia loh. Bayangkan binatang, menunya gak pernah ganti sejak tahu makan. Betul? Kemauannya gak macam-macam. Binatang itu luar biasa. Hidupnya untuk makan atau dimakan? Dimakan. Enggak percaya. Betul gak? Hidup binatang cuma 2 hal. Setelah makan, ya jadi makan. Entah binatang lain makan atau kita juga makan, masalahnya. Betul? Nah, binatang enggak macam-macam. Siapa lebih sehat? Binatang atau kita? Binatang. Lihat, makan apa saja enggak pernah direbus, enggak pernah digodok, enggak main cerai. Betul tidak? Fakta. Saudara, binatang itu jarang ada yang mati karena melahirkan. Benar atau tidak? Lepat mereka. Lihat anak-anak binatang. 90 sekian persen lebih begitu anaknya lahir procot langsung lari. Dan anak kita dimoni 5 tahun aja belum bisa apa-apa. Betul? Maka itu jangan sombong. Mereka lebih pintar dari kita, mereka lebih sehat dari kita.
Mereka nggak bisa baca tulis, tapi mereka ngerti hukum alam itu. Nah, Tuhan menekankan ini kepada kita supaya meninggalkan tahun ini dan masuk tahun yang akan datang dengan konsep sederhana ini. Ngakulah kalau kita ini goblok. Nggak ngaku itu kapan? Istakarmu. Nah, betul nggak? Kalau saudara dan saya mengaku, aku nggak bisa apa-apa, Tuhan. Maka percayalah, waktu-waktu yang akan datang, Tuhan akan gampang ngatur kita. Gampang sekali. Ini saya beri kesaksian saja. Seperti sebagian besar saudara tahu, kami suami istri punya satu teman yang cukup baik di Belanda. Sejak tahun 88 saya tinggal di rumah mereka. Nah, sudah sakit memang sejak tanggal 6 Januari tahun ini. Tanggal 29 November yang lalu, saya sudah dapat tiket ke Eropa. Jadi 29 berangkat dari Jakarta ke Amsterdam, tanggal 5 Desember balik ke Jakarta. Oh, saya sakit hati melihat tiket itu. Kenapa? Jakarta, Amsterdam, Amsterdam, Jakarta itu cuma 10.200. Nah, ini kemarin hari Jumat istri saya dari Nabire ke Surabaya 5.500. Bayangkan satu kali jalan. Nah, hari Rabu nanti saya akan balik ke Nabire sudah 6 juta lebih sekali jalan. Pakai sakit hati. Ya, ke Eropa yang 15 jam cuma 5 jutaan ini yang ke Nabire. Ya udahlah. Tiba-tiba tanggal 15 November saudara kita ini meninggal. Tapi keluarganya sudah besar, anak-anaknya, menantunya, cucunya. Pokoknya kalau sampai papa, opa ada papa, harus Om Daniel memimpin pemakaman. Nah, pemakamannya tanggal 25 November, hari Sabtu. Nah, saya maunya tiket itu saya pakai, yaudah, berangkatnya saya nggak pakai, saya beli baru, nanti pulangnya saja saya pakai. Ternyata nggak bisa. Karena tiket promo murah begitu, jadi harus beli baru untuk berangkat Jakarta Amsterdam. Saya berangkat ke tanggal 23 jadinya, karena 25 pemakaman. Tetap masih lebih murah bayarnya itu. Tapi masalahnya ada 8 pelayanan saya sudah atur. Saya sudah beli tiket semuanya ke Banjarmasin. Ada satu pernikahan yang saya harus berkati. Nah, itu lebih repot, merubah semua. Nah, saudara, maaf saya cuma cerita. Istri saya tahu banyak sesuatu. Saya nggak pernah ribet untuk hitung-hitungannya, sudah. Mau apa dibayar. Sampai yang ada permintaan, kok kamu ngurus sendiri? Dan masa keluarga yang meninggal itu, kan orang berada gini, kok nggak bayar tiket? Orang yang hidup kecita diminta duit cuma bayar tiket, enak saja. Enggak, saya enggak akan minta. Dan mereka memang tidak bayar apa-apa. Saya bayar sendiri semua. Atur semua, saya minta maaf. Nah, yang memperkatakan ini yang paling sulit. Saya minta salah satu anak yang meninggal ini, kok coba kamu beritahu yang menikah. Akhirnya tahu yang sudah diizinkan. Itu lah Tuhan yang tahu. Jadi pemberkatan nikah harusnya jam 4 sore. Saya ganti jam 11 pagi. Tapi yang acara sore tetap berlangsung. Bagus kok jadinya. Luar biasa Tuhan itu untuk ngatur semua. Nah, jadi hidup yang mau diatur oleh Tuhan, kita bisa jadi berkat yang luar biasa. Kalau saudara sempat mengikuti, apa karena itu ada di sosial media saya juga untuk acara pemakaman. Sampai pihak pemakaman kayak yang hadir hampir 400 orang. Dan dibuat buat orang Eropa sampai begitu banyak itu biasanya sampai itu pihak pemakaman bilang biasanya ini keluarga kerajaan atau keluarga menteri atau apa, ini orang biasa bisa begitu banyak dan mereka mendengar firman Tuhan. Nah, terus yang meributi saya soal tiket, saya suruh buka itu,
Kalau saya hitungin cuma duit, orang segitu banyak gak akan dengar firman. Itu cuma merimis saja. Karena mampu, ya sudah. Ngerti ya maksudnya? Berbahagialah kita kalau kita mau diatur oleh Tuhan. Udah, ini aja kuncinya buat hari-hari yang akan datang dalam hidup kita. Kita lanjut, tapi sebelumnya saya mau beri penekanan ini lagi. Pokoknya kalau ada keribetan, ada ruwet, ada apa-apa di hidup kita, langsung katakan, ampuni aku Tuhan yang tidak mau kau atur. Sudah, amin. Sudah, gak usah doa puasa, aku begitu doa cari pendeta Amerika, gak usah, tak sesuai. Bereskan hidup kita sendiri. Pokoknya kalau Tuhan menemukan saudara dan saya yang gak susah diatur, artinya gampang diatur, hidup ini akan luar biasa. Jangan maunya sendiri. Harus berani mengatakan jadilah kehendakmu Tuhan. Tidak boleh. Maaf. Di sebelah kanan saya ada satu orang yang belum menang-menang. Apa menangin sih? Gak usah tahu siapa itu. Itu usah apa ibu kembali di sini. Lagi sekali, kalau saudara gak mau diatur, berarti saudara suka ngatur Tuhan. Betul-betul. Kamis pagi, saudara, saya mau pelayanan Natal, janda-janda Naomi, wah keren sekali itu ya, perayaan Natal itu. Ini saya cuma cerita. Jadi tanggal sebentar, tanggal 1 Desember, saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, dia juga janda, suaminya gembala, saya kenal baik. Dan kemudian, bisa bantu enggak? Ini janda-janda Naomi ini mau Natal. Oh, senang sekali. Karena perintah Tuhan toh di Yakobus 1:27 ibadah yang sungguh mengurus. Oke. Kecil kok jumlahnya lo. Kan banyak janda di antara kalian. Kok kecil kenapa? Ya kami enggak punya dana. Maaf ya saudara. Itu saya enggak diundang khotbah tidak. Cuma diminta bantuan. Nah, kok sedikit sekali? Ya, enggak sampai 5 juta. Lu ini pelayanan apa? Maaf saya cuma cerita. Wah. Nah, mungkin kami bisa lebih besar bukan? Sewa gedung. Menghubungnya satu sudah. Aku nanti kode yang bayar. Sewa gedung. Karena untuk janda-janda. Wah, kalau sewa gedung itu berarti pakai angkot kalau mereka nggak apa-apa. Mau berapa belas angkot? Kode yang bayar pakai lagi. Saudara, hitung-hitung, akhirnya keluar dan biaya 23.800. Tuhan itu luar biasa. Dia ngomong begini. Yaudah, kalau kodian begini, ya kodian kodas kalian. Belum. Jadi batasnya nggak ada kodian, nggak ada. Oh, cuma kecil saja, saudara. Akhirnya 7 Desember kemarin, acaranya luar biasa. Itu sampai ada beberapa teman pendeta yang hadir. Hampir nggak pernah kami ketemu pendeta kayak Pak Daniel ini. Kota sendiri, bayar sendiri, sewa gedung sendiri, sewa alat musik sendiri, nyediakan nasi kotak sendiri, bayar angkot. Saya bilang, ini bukan cuma sekali dua kali. Ini sudah kebiasaan saya dari itu. Satu kali saya pelayanan di Belanda, terus ada satu gereja kecil di kota Supen. Nah, itu di gembalanya orang Bogor, saya kenal juga. Wih, kota pasti sini ya, itu pas Natal juga. Iya, kan gimana? Kemudian minggu sore waktu itu sekian. Kosong gak? Oh kalau sore kemudian kosong. Ya udah ayo kita kumpul. Nah ada artis dari Jakarta yang hadir. Saya gak begitu kenal. Tapi saya tanya, wih Pak Daniel, boleh gak saya ikut? Boleh gitu. Nah pas itu kami lagi makan, dia dengar telepon. Hah? Loh Pak Daniel bayar semua. Loh jumatnya kecil mengundang orang lain, ya harusnya bayar dong. Heran dia lihat saya sama gedung. Terus saya tahu itu kan jam 4 sore, pulang jam berapa? Dan Desember itu winter. Ayo siapkan makanan. Pendeta bilang, aduh koden gak mungkin. Sudah koden yang bayar cateringnya juga. Karena saya tahu cara di Belanda gimana. Pilih restoran, saya bilang siapkan 3 menu untuk berapa orang. Ini artis lebih kaget lagi. Terus pertanyaan gini, di desa dapat persembahan gak? Kan biasa gitu. Terus saya nolak ke dia. Jangan ada persembahan, musuhnya aku yang bayar.
Wih, ini artis heran sekali. Belum pernah lu ikut kegiatan kayak Pak Daniel. Ya udah saya sekali ikut, saya kamu gak pelit sebenarnya. Saudara, di Natal itu dia nyanyi sampai berapa lagu. Orang-orang diberkati. Dan itu dia cerita ke teman-teman yang lain. Karena dia lihat fakta. Ngerti ya? Maka itu hidup yang gak hitung-hitungan. Itu wahina tenang. Serius, tidurnya pun nyenyak, ya luar biasa. Ini contoh lagi kemarin, ya saya dengan Taufik, contoh Taufik ya dan namanya ada Ria, ada Lili, keturunanku. Ya ada salah satu anak rohani yang meninggal itu sedih masuk umur 52 tahun. Dan semua orang-orang yang kenal saya di Tulungagung Solo bertanya, lu kok bisa pas ini datang khusus lomba? Enggak, saya ada pelayanan. Kemarin ada pernikahan, cuma tempo juga. Lalu hari ini ada pelayanan di sini. Jadi sekalian. Terus ada yang nelfon. Lah ya, kok iso si mati janjian lebih kode yang siapa? Oh, janjian. Orang-orang yang ngomong sama saya. Mati kok janjian lah. Kok so pas itu? Loh, buat saya, kalau kau enggak pas yang kedatang kalau waktu saya ada. Saya pernah ke Belanda cuma 9 jam balik lagi Ustaz. Itu orang sampai pusing. Kenapa yang meninggal itu teman baik istri saya. Sejak mereka dua masih sekolah minggu, sering main pondel, kalau kata bahasa Belanda, itu meninggal. Suaminya itu belum percaya Tuhan. Saya tahu, begitu saya cuma punya waktu, jadi saya berangkat dengan Lufthansa dari Jakarta, via Frankfurt, terus Amsterdam, selesai pemakaman, saya balik lagi malamnya dengan Lufthansa ke Jakarta. Orang tua heran. Rungu saya dari sini. Itu saja hidup. Orang-orang bingung. Itu uang berapa juta? Itu sekali hitung-hitungan. Kemarin dalam perjalanan dari Tulungagung Surabaya ada yang cerita. Saya itu sudah sampai Amerika. Ya saya nggak akan lupa 23 Juli 2017. Saya tiba di Amerika dengan pendeta dari Jakarta. Sudah sampai sana, selesai seminar, terus saya harus balik ke Surabaya. Hanya 3 sesi saya khotbah di Bukit Do Emmanuel Brigade. Tiba pagi jam 7, terus langsung ke Brigen, saya cuci muka di sana, saya langsung ngajar. Selesai sore, balik ke Surabaya, nginep. Besok hari Jumat, saya berangkat balik ke Amerika. Ini yang mengundang itu bilang, kok dia aku gak punya duit, suruh aku bayar duit. Saya bilang, serius? Itu jadi kesaksian yang luar biasa, saya balik lagi. Tanggal 30 Juli hari Jumat saya Jumat tiba lagi di New York. Karena saya harap kesaksian-kesaksian ini menyadarkan setiap kita. Nah, jangan tanya, wih duitnya kira sokir, koden. Tanya ini si Indah yang paling tahu. Kemarin saya harus bayar kos 2 juta untuk salah seorang yang saya sedang layani. Nah, di saldo saya tinggal 1 juta. Kemarin pernikahan dapat persembahan, saya cuma ngomong aja, 1 juta saya tunjukkan, ini tolong transferkan dulu ini, saya mau bayar kosnya semua. Ini tuh jadi sasaran sama Juli. Dan itu cara hidup saya. Ya ini serba salah. Jadi orang itu sering gak percaya kalau saya sering miskin. Terus penampilannya, penampilan suki gini. Betul gak? Orang susah percaya. Terus aduh. Nah sekarang baiknya ini cara hidup saya itu bersyukur. Makanya masih sering dengan kalah dengan masalah. Hari ini saya harus merubah sistem. Masalah di kakiku, bukan di kepalaku. Sederhana, ini prinsip hidup saya. Kalau masalah saya taruh di kepala, ya lalu terus, right? Susah tidur kalau pusing. Takut ini, takut itu, nanti bagaimana? Nggak usah takut. Ini di jemaat ini, saya ini lupa ya, orang yang mana ngomong.
saya harus berangkatkan satu orang ini hari Rabu ke Nabili. Anaknya sudah duluan. Wah, terus nanti bagaimana uang? Pagi-pagi tadi, saudara Cina bilang, sudah Pak, kami kumpulkan uang. Langsung ditransfer ke Yuli. Sudah Tuhan itu luar biasa bekerja. Jadi kalau Tuhan melihat kita enggak pernah hitung-hitungan. Kalau Tuhan melihat kita, kita ini gampang diatur. Percaya, enggak ada masalah yang bisa mematikan kita. Enggak ada. Masalah itu jadi hal kecil, jadi enteng di hidup kita. Cuma ini tadi. Izinkan Tuhan memeriksa hati saudara dan hati saya. Mau diatur. Pokoknya kalau Tuhan menemukan di hidup kita gampang diatur, tidak ada masalah. Gampang hidup itu akan mudah semuanya untuk di atas. Amin. Ini hal yang luar biasa. Pokoknya saya minta nanti Stefani harus ngomong perkembangan terakhir apa, supaya kita semua tahu ini orang mujizat. Ini loh kemarin kalau dia cerita yang kanker ini orang ini di sini. Mereka sekarang ada berapa gompalan emas di kepala? Saya nggak mau bilang itu tumpang. Ada berapa? Masih ada? Nah, bayangkan di kepalanya masih ada 8 tumor. Saya bilang emas. Emas. Kita tabung di situ. Nah, secara medis dokter nggak bilang sembuh, kankernya masih ada. Di mana lagi? Kecuali di otak. Udah baru dibakar. Oh, dibakar lagi. Jadi sate dong ya. Bakar kan ini ada saksi sendiri. Ini saksi luar biasa loh. Kanker masih bisa cengengisan. Ladang subur gitu. Ini masih gak masuk akal. Begitu betul-betul hati yang gembira dan obat yang manjur. Saya pernah ngomong sama Stefan, Pan, nek model kamu kayak begini, setan itu wedi. Setannya yang takut. Apa setiap apa kan dia sehat begitu. Dan nanti yang di rumah saya ikut ini mujizat luar biasa. Hebat banget itu. Oke, maka itu kalau hidup gampang diatur oleh Tuhan, hidup itu indah. Hidup itu menyenangkan. Amin. Jangan itu. 4 November yang lalu saya saksi lagi satu. Tadi malam saya baru kontak anaknya. Kami suami istri perjalanan pulang ke Papua 4 November lalu. Harus lewat Surabaya karena ada satu pengusaha lagi buka toko baru. Nah, mereka tahu kami akan pulang ke Nabire, ke Surabaya. Diatur tiketnya. Oke. Di daerah merah ya. Ternyata kami datang ke pagian sebelum acara. Ya makan dulu di restoran Jepang. Kaisen. Tahu ya? Gimana? Kaisennya. Ya, kami lagi makan. Tapi orang kurus bilang kepada saya satu pelayan. Tapi dia sibuk. Gimana caranya? Jadi sambil ngomong, makan, mata saya terus keliling liatin dia lagi kemana. Saya sudah doa, apa kalau saya harus menolong dia, berikan saya pintu untuk bisa masuk. Tiba-tiba dia lagi berdiri di meja, dia ngelapin sendok dan garpu. Wah, kesempatan. Saya tinggalkan meja saya, terus saya menuju ke dia. Kaget sudah. Dia, saya langsung tanya, saya nggak mau basa-basi, tadi ada sibuk. Jadi kenapa kamu cari papamu? Itu kalimat pertama. Wajahnya marah sebenarnya, tapi matanya berkaca-kaca. Ini kalimat pertama, kenapa Bapak tanya tentang dia? Loh, saya kan gak kenal maaf. Saya bilang, saya pendeta. Saya gak pernah tahu dia ada di mana. Pada waktu saya dalam kandungan 5 bulan, kata mama, dia pergi. Oh, tapi saya punya adik Pak 4. Hah? Mikir toh, okay. Tapi anak ini jadi polos. Adik saya 4, itu 3 bapak. Oh iya. Jadi saya 1 bapak, adik saya nomor 2, nomor 3 bapak 1, adik saya nomor 4 lain lagi, yang 5 lain lagi.
Ya, kamu itu umur berapa? Kamu baru 18 tahun. Ada yang paling kecil umur 1 tahun. Mana mau kerja apa? Maaf ya, dia polos ceritanya. Kerja di dunia malam pagi, ngetel apa. Yang lebih celaka lagi bukan cuma itu. Ya, kamu itu sekolah. Kami gak pernah sekolah. Jangan lagi sekolah, Pak. Kami KTP yang terlahir gak punya semua. Kayaknya di zaman seperti ini. Waduh. Saya gak bisa diam harus buat sesuatu. Dengan cara Tuhan yang ajaib, saya gak bisa ceritakan apa. Hanya dalam waktu satu minggu. Karena pertolongan Tuhan, saya bisa membuatkan akta lahir 4-5 anak ini. Dan kakak ini punya KTP. Bahkan KTP mamanya pun sehidupkan lagi. Kenapa? Karena 15 tahun yang lalu, kurang lebih, ada seorang anak yang gak punya masa depan. Tuhan suruh saya ambil dia, saya luluskan dia SMA selesai. Langsung saya pulangkan dia komputer. Begitu lulus komputer, diambil oleh Pemda Nabire untuk jadi pegawai negeri di bidang kependudukan. Maka tiba waktunya IKTP. Nah, di Nabire belum ada alat-alat yang maju, canggih, internet saja susah. Anak ini yang diutus. Waktu itu saya kuliah di S2 di Malang, di Brawijaya, komputer juga. Ternyata ilmunya itu dibutuhkan untuk dia menjadi orang pertama yang menangani soal kependudukan yang IKTP. Sekarang dia menjadi orang hebat di Provinsi Papua Tengah, karena Nabire sering tadi. Dan dia bilang begini, Pak, semua data penduduk Indonesia yang 250. Saya pegang semua. Papa mau cari nama siapa, di mana, saya tinggal duduk di kantor saya. Hebat, kalau 15 tahun saya gak taat, saya pelit, gak nyokolakan hal ini. Dan itu cara tua. Akhirnya saya keliling kemana saja. Kalau ada orang gak punya KTP, gak punya kalian, hukum sudah melindungi yang lahir di Indonesia gara-gara anak ini. Ngerti gak cara Tuhan? Maka itu kalau kita gampang diatur oleh Tuhan, kalau saya pelit, gak akan jadi semua seperti ini. Itu hebatnya Tuhan. Jadi 5 anak ini sudah punya status. Saya tanya, jadi kalian tinggal di mana? Mama sewa satu kamar aja Rp1.600.000 untuk kami berenang di daerah Surabaya Barat. Kan di zaman seperti ini ada orang gak punya KTP, gak punya akta lahir, betapa susahnya hidup ini. Maka begini dampaknya, sih, lihat ya, yang lebih susah masih banyak. Gak boleh mikir diri sendiri terus. Awas ya. Tahun 2024 gak berupa awas. Setuju ya Pak Bapak Gembala? Setuju. Pak Bapak Gembala ngurusin itu Jumat ini. Sorry ya Cik, saya ngomong. Gak usah tanya siapa itu, dia bisa saya suka. Pokoknya di situ orangnya. Jadi kalau kita mau hidup benar, luar biasa. Oh, saya mau cerita lagi. Jadi sebelum saya khotbah tanggal 7 untuk janda-janda Naomi, kalau ada orang telepon saya, Koden tolong anak saya namanya Felicia mau bunuh diri. Loh, saya tuh sampai bingung, Felicia mana? Ya ini Koden tahu itu. Loh, kan dia baik-baik. Suaminya orang UK, orang England, cinta Tuhan, cakep, kaya. Ya kok mau bunuh diri itu kan Naomi ya orang. Akhirnya saya telepon, saya stres om. Loh, kami tuh kurang apa? Saudara, ini. Dia bilang, saya gak tahu hidup ini, saya berhenti saja. Nah, di Jakarta. Oke, om ini mau khotbah. Saat nanti siang atau besok, saya bilang begitu. Kamu ke rumah sakit Darmais, tahu ya? Jakarta ke rumah sakit Darmais itu pasti tak tahu. Jangan ke ruang orang lain. Langsung cari ruangan anak-anak yang kena kanker. Untuk apa om? Saya bilang, yuk sih benar ya. Supaya kamu tahu ada orang lebih susah dari kamu. Betul?
Kalau kita mau nengok keluar, sesusah apa hidup kita, ada lebih susah nggak dari kita? Jawab percepatan. Iya, betul-betul jauh kamu itu apa? Wani, waktu ini. Cari yang lebih susah dari kamu. Anak kecil difonis mati oleh dokter karena itu hidup. Kalau kita nyoba ke diri sendiri saja, jerawat itu jadi gunung berapi. Berarti nggak istilah saya. Saya tanya, ada tak orang yang begitu jerawat keluar satu, saya kayak tsunami sudah, mau coba nanti. Heran saya lihat orang kayak begitu jerawat satu aja kok, anggap berkacang nempel. Mau usah dipikirin. Kenapa mau kemana om? Toiletnya di sini ya, nggak di sebelah situ. Nah kalau kita mengerti kebenaran ini, maka hidup itu tidak akan merasa berat. Oh ya sorry, saya pindah ya, situ nggak ada. Cara kesini nunggu makan. Makan. Cari tempat duduk mana yang kosong? Sini sebelah sini aja. Nah, langsung ke ruangan sini. Ada orang itu. Ada orang. Ada orang. Ayo. Oh, ya udah. Oke, kita lihat ayat ini sekarang. Yohanes 1 ayat 47. Saya kalau merenungkan firman ini, aduh, hidup itu luar biasa. Yohanes 1 47. Oh, ya baru lihat saya pintunya sudah ada ke sini ya. Iya. Cepat sekali dari kapan? Sulap. Kata Filipus kepadanya, nyanya ini Nathanael, mari dan lihatlah. Jadi nah, Filipus pertama kali ketemu Tuhan Yesus. Dalam perjumpaan Filipus kepada dengan Tuhan Yesus, hidupnya alami perubahan. Nah Filipus punya teman baik namanya Nathanael. Nah saudara, yang tertulis di ayat ini itu yang dilakukan oleh hampir semua anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya. Semua. Kemarin ya, kita makan habis pernikahan di ekonomi, ada satu anak lagi. Salah satu karyawannya itu. Kaget dia, kok bisa tahu? Bapak tentang saya, ya bilang Tuhan yang memberitahu. Ya, kami nginep di Hotel Mercure, datang malam hari Jumat itu, satu pelayannya juga. Hari ini minta memaksa untuk ketemu saya, dia mau ngajak istrinya karena dia bilang, heran saya sering terima tamu di hotel ini, tapi kok gak ada tamu yang kayak bapak begini. Nah, karena Tuhan itu hadir. Nah jadi anak-anak yang Tuhan ketemukan itu pasti akan cerita ngajak temannya untuk ketemu Tuhan lewat saya juga. Dan itu beranak terus sampai hari ini saya gak tahu, makin terus seminggu itu minimal ada dua atau satu anak baru yang Tuhan kirimkan gara-gara di sini. Kata Filipus kepadanya, mari kan lihatlah. Nathanael diajak. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang Nathanael, ini sungguh-sungguh luar biasa. Apa yang dikatakan? Belum pernah ketemu loh. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam. Renungkan. Apa kata lain palsu? Pura-pura. Apalagi? Munafik. Apalagi? Bujuk. Hebat loh kamu sambil jalan sudah. Bujuk. Sambil jalan. Bukan cuma bocok, bukan cuma munafik, bukan cuma pura-pura, kurang ajar. Betul nggak? Yeah. Ayo, siapa bisa kumpul dengan orang yang seperti itu, pura-pura? Ada maunya, ada motivasi tersembunyi. Mau nggak kumpul dengan orang yang begitu? Yeah.
Saya mau beri pertanyaan seperti, apa bedanya Tuhan yang ngomong tentang kita dengan orang yang ngomong tentang kita? Cepetan, bedanya apa? Maksudnya gak ngerti kan? Ditanya dulu. Pelan-pelan ya. Apa bedanya kalau Tuhan yang ngomong tentang kita dengan ada orang yang ngomong tentang kita? Ayo mikir cepat. Bedanya apa itu? Apa bedanya? Saya tunggu. Gini saya supaya coba. Mana yang lebih tepat? Benar. Jelas. Kalau orang yang ngomong tentang kita, banyak benernya atau banyak gak benernya? Jawab. Ya betul, tergantung. Kalau kita rezeki gak kayak duit, ngomongnya banyak-banyak. Betul gak? Orang yang gak suka kita, apa aja jadi bahan omongan. Saudara, maka itu belajar. Kalau ada orang ngomong tentang kita dan yang diomongin tidak pernah kita lakukan, jangan bereaksi. Amin. Ya, kalau ada orang ngomong tentang kita dan yang dia katakan tidak benar, itu gak kita lakukan, jangan bereaksi. Betul? Kenapa? Tambah salah, betul, diemin aja. Tapi kalau yang diomongin itu betul, harus bertobat. Itu saja prinsip. Tunggu Tuhan mau bicara tentang apa untuk hidup. Ini enggak akan salah. Izinkan sebelum meninggalkan tahun ini, Tuhan itu bicara sesuatu di hidup kita masing-masing. Ingin gak? Saya tanya, ingin gak? Tuhan bicara sesuatu. Itu yang penting. Supaya kita tahu tahun depan itu bagaimana. Atau sampai lo Tuhan ngomong, Tuhan kok pancet peliterer. Awas ngomong begitu. Tuhan ngomong tentang Filipus. Tentang Nathanael. Asli. Genuine. Gak ada kepalsuan. Ini dasar satu ayat lagi tentang Tuhan ngomong apa. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini yang perlu kita tahu. Jangan tunggu orang ngomong apa, komen apa, dosa macam-macam nanti komennya. Biar Tuhan yang komen. Amin. Kisah Rasul 13 ayat 22. Fit, ayo fit, cepetan fit. Salah. 12 itu 13. Pikiranmu jangan di Australia terus. Soal benefit. Oke. Lu. Ayat 22. Belum sarapan hari ini. Ayo. Nah, lihat ya. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja Israel. Ada kata yang sama. Kata apa? Tentang. Loh, kan tadi tentang juga toh. Tentang Nathanael Tuhan berkata. Nah sekarang tentang Daud. Tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Ini loh, tolong yang ingin ikuti di rumah juga. Sudah, jangan cari perama. Tahun depan nomor berapa yang menang? Nomor 4 sebenarnya. Coba, tadi istri saya di mobil baru gitu ya. Teman pacar Jokowi. Dia gak percaya itu. Oke, jangan tanya itu. Oh, tahun depan keberuntungannya. Tahun depan siapa ya orang Tiongkok? Siapa ya? Kupu-kupu. Ayo, saya merusak kupu-kupu. Aku balik. Jadi, jangan tanya. Tahun depan itu apa nanti? Bisnis apa paling cocok? Ya, yang belum punya jodoh. Aku ketemu siapa nih? Gak usah. Jangan doa puasa di tanggal 30 atau 31 Desember. Jangan. Izinkan Tuhan bicara apa tentang kita masing-masing. Karena kalau Tuhan bicara sesuatu tentang kita, pasti benar. Hidup itu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Tentang Nathanael, Tuhan telah menyatakan.
aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Udah, pokoknya meninggalkan tahun ini, Tuhan pasti akan berbicara tentang kita masing-masing. Izinkan dia untuk mengoreksi hidup kita. Maaf, kalau ada yang tanya gini, tapi kok Den, sudah tiap tahun, sekian belas tahun ini, tiap akhir tahun saya tuh selalu bilang, Tuhan ngomonglah Tuhan, aku ini kenapa, aku harus bagaimana? Nah, kalau ada yang punya pertanyaan itu, saya punya jawab. Tuhan sangat rindu bicara apa tentang kita, karena dia mengasihi kita. Amin. Yang kedua, Tuhan pasti bicara apa tentang kita, karena dia sayang kita, enggak mau kita tersesat di tahun depan. Amen. Nomor tiga, Tuhan pasti bicara apa-apa tentang diri kita masing-masing, karena Tuhan enggak mau rugi, sebab dia sudah invest hal-hal besar di hidup kita. Amin. Nah, dengan tiga hal ini, percayalah, Tuhan pasti bicara. Tapi kalau sampai saudara sudah mengerti tiga hal ini, Tuhan gak ngomong-ngomong, maaf jangan tersinggung, budek beyon. Maaf ya, mungkin tuli kita. Enggak, ternyata bukan kita tuli. Masih ingat atau buka aja Wahyu 3:20. Ayat ini pegang saudara. Yesus selalu berdiri di muka pintu. Betul? Dunia tuh bisa tanya untuk ngetok. Ini hal yang luar biasa. Saya tanya kepada saudara, bisa nggak Tuhan Yesus masuk tanpa dibuka kunci? Bisa. Sangat bisa dia Tuhan. Kenapa dia ngetok? Ini masalah. Kalau ada di antara semua yang mendengar kebenaran ini hari ini, kok Tuhan nggak ngomong-ngomong kepada aku? Berarti orang itu belum izinkan Tuhan bicara. Hatinya masih dikunci. Saya bertobat dengan ayat ini. Artinya apa? Tuhan tidak pernah dobrak. Katakanlah ya. Tuhan itu sangat sopan. Di mana kesopanan Tuhan? Kalau dia nggak izinkan. Maaf ya, saya beri contoh, ini koper, ini kesaksian nyata. Oh, ada Ciakam tuh di sini. Kok jadi tambah kurus cantik gitu sih? Dietnya pakai apa itu? Serius tuh. Rokok-rokok yang lama dikasih siapa? Langsung jadi kecil gitu. Hebat, ini orang yang terkenal di sini sekarang. Oh, ada yang tahu kan? Ciakam itu ya, oke saya lanjut. Pengusaha yang sering ngeluh tentang bisnisnya sampai berkata gini, kan kau udah tahu bagaimana saya dalam memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Memang saya tahu bagaimana keluarga saya melayani Tuhan semua, tapi kenapa ini bisnis kok begini? Saya selalu pakai ayat ini. Ayo jujur pengusaha, jangan tersinggung saya ngomong. Dalam hidup bisnis, lebih mudah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan atau menyerahkan bisnismu kepada Tuhan? Jawab jujur. Gak dengar, saya ulangi. Dalam hidup ini, para pengusaha, lebih mudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan atau menyerahkan bisnismu kepada Tuhan? Jujur. Mana lebih mudah? Ayo coba tanya. Orang-orang sudah begitu. Mana lebih mudah? Menyerahkan diri. Jadi saya bilang, kalau bisnismu masih kau kuasai dan tidak pernah kau serahkan Tuhan yang atur, dia gak bisa apa. Ini masalahnya. Jadi kalau ada di antara kita, aku sudah doa puasa sebulan 40 hari. Bersama apa betul? Saya tanya kok, aku sudah berpuasa sebulan 40 hari aku puasa. Salah atau betul, cepetan jawab ya, jawab. Iya, masih 10 hari ngutang sokong. Itu artinya orang Kristen yang sokongan. Tuhan aku sudah puasa
sempat keluarin. Kenapa doaku gak didengar Tuhan? Tunggu dulu. Di area mana di hidup saudara yang saudara serahkan kepada Tuhan? Di area itu Tuhan akan bekerja. Kalau ada bagian kita gak serahkan, Tuhan gak mau cawe-cawe. Ini hebatnya Papa di surga. Satu ayat lagi. Yosua 13 ayat 1. Ayo sebelum kita meninggalkan tahun ini ya, hidup kita harus mengalami perubahan. Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua ngapain? Baca ngapain? Menjadi tua dan lanjut umur. Berfirmanlah Yahweh kepada Yos, engkau telah tua dan lanjut umur, tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kau duduki. Tadi kan saya bilang, saya menjadi anak Tuhan itu 20 Agustus 70, lahir saya di Gelora Pancasila, Jalan Indragiri, Surabaya. Dan tahun ini sudah 53 tahun lebih. Saya tahu betul perkembangan hidup saya dibawa Tuhan untuk kemana. Terus dari waktu ke waktu menanjak kepercayaan Tuhan macam-macam. Maaf kalau saya ceritain. Nah hari ini, sebelum tahun ini lama, coba masing-masing jujur. Sudah berapa tahun aku menjadi anak Bapa? Sudah berapa tahun aku jadi murid Yesus? Maaf ya, pertanyaan saya makin goblok atau makin pintar? Jawaban itu masuk. Jujur dalam hati. Kalau sampai bertahun-tahun saudara gak ada kemajuan, tiga ayat ini saudara pegang. Satu, Tuhan ngomong apa kepada tentang Natanael? Dua, Tuhan ngomong apa tentang Daud? Tiga, Wahyu 3:20. Area mana di hidup saudara yang saudara belum serahkan kepada Tuhan? Ini penting untuk kita ketahui. Serahkan. Jadi kalau ada pebisnis, bisnisnya kacau padahal rohaninya hebat, tanya pada diri saudara, bisnis itu masih saudara pegang sendiri atau Tuhan yang? Kan dari awal tadi kita belajar, tema kita hari ini mau diatur Tuhan gak hidupi. Itu saja. Kalau kita merasa, bukan merasa, kalau kita sadar kita ini bodoh, binatang lebih pintar, ya udah, biar Tuhan yang ngatur hidup kita. Amin. Yang lebih pintar dia, bukan yang lebih pintar, karena dia yang tahu hidup kita. Maka itu berbahagialah setiap kita, siapapun yang mendengar firman ini. Di akhir tahun ini, saudara bisa dengar, aku tahu Linda kamu siapa. Aku tahu Yohanes kamu siapa. Aku katakan sesuatu kepada setiap kita. Bangga lho Mat, aduh di sini kamu orang hebat. Ada yang benar-benar Mat Kansoni ini orang hebat. Saudara, ayo kita hari ini izinkan Tuhan bicara. Nah, yang lebih hebat, saya kembali dikit ke Daud. Coba saya kembali ke Kisah Rasul 13:22. Ini yang saya heran. Sama seperti Natanael. Natanael itu belum pernah jumpa Tuhan Yesus. Kok tahu Tuhan Yesus bisa ngomong? Kisah Rasul 13:22. Maka itu sebagai Yosua, daerah mana yang belum kita duduki, yang belum Tuhan duduki, yang belum Tuhan kuasai, karena kita belum serahkan kepada dia. Hari ini serahkan. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, Sam, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Bahasa Inggrisnya bagus, a man after my own heart. Seorang yang selalu mengikut hatinya, selalu mengikuti hatiku. Itu dikatakan Yahweh Tuhan kepada Daud. Dan Daud akan melakukan segala kehendakku. Pertanyaan, waktu Papa di surga bicara tentang Daud ini, Daud sudah dipanggil belum? Belum. Belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, belum apa-apa. Loh kok Tuhan bisa ngomong tentang dua hal hebat di hati Daud? Percayalah, kalau hari ini semua kita buka pintu hati dan tidak ada area wilayah bagian yang kita enggak serahkan kepada dia, percayalah dia pasti akan bicara.
Jadi syarat mendengar suara Tuhan bukan doa puasa sebulan per bulan, bukan hafal ayat Alkitab 2000, bukan persembahan sekian ratus juta. Hanya ada satu syarat untuk Tuhan bicara kepada kita. Kalau dia menemukan saudara dan saya gampang diatur, dia pasti bicara. Enggak susah-susah. Jadi kalau ada di antara saudara yang sulit mendengar suara Tuhan, doa pagi 7 jam, siang 7 jam, malam 7 jam, lah kerjanya kapan ngomong itu? Doa terus gitu. Enggak akan Tuhan jawab kalau Tuhan tahu saudara tidak mau diatur. Contoh, kenapa Tuhan gampang bicara pada Abraham yang enggak kenal siapa itu? Ya karena Tuhan membaca Abraham ini nurut, bisa diatur. Zaman Maria hidup, banyak enggak gadis? Banyak. Kenapa kok dilalah orang salah berbicara? Tuhan milih Maria karena Tuhan tahu hati Maria ini. Coba kalau Maria model kita, ambil sebelum nikah, mati aku. Maria itu jawab, ya betul tidak? Tapi Maria nurut. Maka itu dia bisa berkata, setelah dijelaskan oleh Gabriel, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Ini loh cara mendengar suara Tuhan. Nurut torek. Nah, amin. Izinkan Tuhan ngatur hidup ini. Izinkan. Apa sih? Jangan ketuaian. Kalau sudah ketuaian nyerah, lebih susah alok. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Lu betul tuh kan ada prinsip makin tua orang itu makin kobo, tahu ya? Makin susah diatur, makin nyusut telat. Mumpung saya ingin nyerah wes sesuai. Amin. Mumpung masih empuk, apa kita kok itu maksudnya? Jangan tunggu alok dulu, cuklek. Betul nggak jadi patah nanti. Ayat terakhir, saya betul-betul terakhir. Mazmur 139. Saya sudah tahu artinya apa gembala ngasih meter di ibu gembala. Saya tahu artinya. Oke. Okay. Apa ya? Mazmur 139. Ayat 1 sampai 3. Ayo, ini loh papa kita tuh kayak begini loh. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Yahweh, engkau ngapain? Menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Hitung ya, hitung. Ada berapa? Engkau mengetahui. Ketiga, kalau aku duduk atau berdiri. 4. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Terus ayat 3. Engkau memeriksa aku. Yang keenam, kelima. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Terus ayat 2. Engkau mengetahui. 3. Kalau aku duduk atau berdiri. Terus lo. Cepetan V. 2. Nah, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan berbaring. Yang keenam, segala jalanku kau maklumi. Saudara, jangan main-main dengan firman. Sampai hari ini, tidak ada pribadi manapun di dunia dan alat apapun yang bisa mengerti, memaklumi, memeriksa apa mana yang enam pokoknya tadi itu hidup manusia tak bisa. Hanya papa di surga. Saya ingin saudara merenung dengan enam hal yang papa buat di hidup kita. Ini dahsyat. Lalu saya tanya, dahsyat? Berarti hidup saudara dan hidup saya ada yang tersembunyi enggak di mata Tuhan? Enggak ada. Kelihatan semua. Janji ya.
Saudara, ini loh papa di surga. Yang belajar psikologi apa? 90% penyebab orang kena gangguan jiwa bukan gila, stres, gak bisa tidur, ya takut, khawatir, jangan-jangan, kalau iya, kalau tidak, itu karena orang itu gak kenal dirinya sendiri. Maka itu saudara, sebetulnya dengan 3 ayat ini saja manusia gak perlu ke psikolog, gak perlu ke psikiater, gak perlu tes kejiwaan, tes lo gak perlu. Cukup datang kepada papa. Amin. Biar dia periksa, menyelidiki, memaklumi, mengerti omongan tempat papa nampak itu. Begitu papa bicara semua tentang kita, kebongkar semua gak siapa diri kita. Dan lega. Oh, aku ini begini. Semua masalah yang masih terjadi di hidup suami istri, justru gara-gara ini. Suami menutupi sesuatu di hidup istrinya, istri menutupi sesuatu di hidup suami. Dan selalu saya ajarkan masalah uang. Kalau suami istri gak terbuka soal keuangan pada sudah menikah dan masih berani hubungan seks, itu pelacur. Ngeri, hukum ini dahsyat. Jadi kalau suami istri sering bermasalah, karena dua-duanya belum kenal. Maka itu di kejadian 2, suami harus telanjang bulat di depan istrinya. Istri telanjang bulat di depan suaminya. Enggak ada yang ditutupi. Itu ayat luar biasa. Serius. Aduh, saya bersyukur. Saya beri kesaksian ya. Ini tiap kali saya membaca ayat ini, saya pasti kesaksian tentang anak saya. Yang 4 aja dulu. Ayat 4. Nah, setelah papa memeriksa, mengenal, menyelidiki, mengetahui, memaklumi semuanya itu, tahu-tahu dia ngomong begini. Sebab ini Daud ya, setelah Daud diperiksa habis oleh Tuhan, habis. Ya, besok pagi saya akan periksa lagi rutin itu di Prodia, ya, untuk tahu bagaimana kesehatan ini. Besok jam 7 saya sudah diambil darah. Nah, setelah Daud diperiksa habis oleh papa, baca, dia ngomong apa? 1, 2, 3. Luar biasa. Saya tanya ya, jangan kaget. Jadi setelah saudara baca Mazmur 139 ayat 4, perlu gak sih doa panjang-panjang? Cepetan. Ya wis. Masa doa kemudian ngerti semua. Serius loh, mau ngomong apa kepada Tuhan? Karena saya pernah jadi guru selama minggu, maka itu saya tahu begini cara menerangkan ayatnya kepada anak-anak. Jadi anak-anak, kita ini belum kentut baru mau, Tuhan sudah tahu. Oh enggak, amin. Jadi dengan Tuhan itu jangan banyak ngomong, lebih baik kita diam. Biar dia ngomong banyak. Setuju? Berapa kali kita temukan di perjanjian lama, perjanjian baru, segala sesuatu akan beritahukan kepadamu. Betul enggak? Lihat ya, atau tidak? Lihat itu Yohanes 15:15. Engkau aku sebut sahabat bukan hamba, karena aku sudah memberitahukan kepadamu tentang, ayo, segala sesuatu. Fit, bukan Fit, menangkapi ini Fit. Yohanes 15:15. Coba ayat ini loh. Maka itu yang doanya panjang-panjang, bertobat hari ini. Loh, kok begitu? Nah, banyak gak setuju. Maka itu saya menentang prinsip gereja. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Dikit doa, dikit berkat. Gak berdoa, gak ada berkat. Entah semua lo. Kalau ayat itu lah. Baca ini baik-baik. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu akan diperbuat oleh Tuhan. Tetapi baca, Yesus menyebut kita apanya? Sahabat. Karena, kata-kata ini kuncinya. Karena apa? Karena Yesus telah, bukan akan, cepetan, memberitahukan kepada kita berapa lama?
salah satu yang telah ku dengar dari Bapak. Siapa kamu kayak ini? Saya tanya. Kalau kita bisa diam memberi Tuhan kesempatan 24 jam sehari, enggak ngapa-ngapain, pokoknya diam, cukup enggak segala sesuatu itu kita terima hari itu 24 jam kita diam? Terus petang. Cukup enggak? Enggak cukup. Saya tanya. Ayo kita beri waktu Tuhan 10 hari. Kita enggak ngomong apa-apa, enggak kerja apa-apa, handphone mati, biar Tuhan yang bicara. Cukup 10 hari kali 24 jam dia ngomong salah satu. Ini loh saudara, yang saya temukan dalam kebenaran. Maka itu jangan banyak-banyak doa. Biar Tuhan yang ngomong banyak, kita diam saja. Nyedot Tuhan, nyerap Tuhan. Ini yang saya ajarkan kepada semua teman-teman saya pendeta. Kamu tuh kalau mau korban, ojo koyo PT Arab nendok, pake kalau ribut. Ngerti? Baca buku ini, cari buku itu, cari internet, cari apa. Saya ngantai ini dulu, kesukai. Betul? Siapa yang ngerti? Tuhan, dia mau ngomong. Dia mau ngomong. Jangan cari buku-buku lain. Itu menghina Tuhan dalam nama Yesus. Cari dia. Karena dia akan bicara tentang segala sesuatu kepada kita. Maaf saya harus ngomong. Kenapa saya gak pernah kesulitan diminta ngajar berapa kali sehari? Karena gak habis-habis dia bicara kepada saya. Tentang ini, tentang itu. Dia pegang kebenaran ini. Ada banyak ayat. Saya karena waktu. Maka itu makin jauh saya berjalan kayak pesawat jam, saya makin suka karena disini banyak waktu untuk saya bisa diam. Tuhan bicara apa saja. Hebat. Maka itu walaupun bahannya sama, yang 66 kitab itu Kejadian sampai Wahyu, tapi gak akan habis kalau dia berbicara tentang segala sesuatu. Saya ke akhir kesaksiannya rasanya. Terjadi, saya lupa, mungkin sudah 10 tahun 15 tahun. Anak ini hobinya musik. Dia memang apa, music engineer. Nah, waktu itu dia pengen punya apa, MacBook Apple ya, yang baru keluar, harganya mahal. Terus dia bilang, tapi Pak, saya nggak mau kredit, saya mau nyicil, saya mau nabung. Ya dan saya tahu, berat dia mengumpulkan. Tapi kan dia pengen kuat kemauannya. Akhirnya dia bisa beli. Ketika dia beli, dengan Pak, sudah berhasil Pak. Wih Tuhan itu baik, saya bisa nyicil, apa saya bisa mengumpulkan cepat. Hebat. Belum seminggu dia telepon saya, Pak, aku rusak. Nangis dia, aduh saya juga sedih, karena saya gak bisa bantu apa-apa. Tapi kan di Jakarta pasti ada authorized service-nya, tau ya, tempat itu. Coba kamu cari, kenapa aku panik, nanti dapat di Menteng waktu itu. Begitu dia nyampe, petugasnya keluar. Wah, dia ngomong panjang lebar. Dibilang, Pak, jangan bicara. Saya juga gak tahu. Pak, saya lebih bingung. Lah, kalau gak tahu gimana proses. Ketiga kali anak saya ngomong dibentak. Bapak percaya saya atau tidak? Udah pakai. Dia udah, Pak. Tapi bagaimana mau percaya? Bapak gak ngerti. Tunggu. Dia masuk. Dia keluar cuma bawa kabel. Cinta anak saya. Pak, di semua authorized service Apple sedunia, kabel ini yang menentukan. Ini didesain khusus Pak, dan setiap tempat untuk service, pokoknya ada masalah apa saja di produk Apple khususnya komputer, diam, colok, nanti akan diberitahu masalahnya apa. Baru anak ini nanti. Nggak sampai satu menit, begitu dicolok langsung keluar data. Ternyata yang dibeli anak saya di Jakarta ini produk gagal. Tapi salahnya perusahaan di Cupertino, Amerika, tidak mendeteksi ini barang ada di mana. Akhirnya seluruh dunia di program yang sama, kapan saja, di mana saja,
kalau ada barang ini cuma dicolok itu langsung tahu. Wih, anak saya ini nangisnya bahagia, langsung diambil. Pak, produk ini nggak bisa bapak bawa, bapak dapat baru dan diupgrade satu tingkat di atas karena sudah keluar beberapa hari yang lalu. Wih, saudara tahu? Begitu anak saya cerita itu, yang muncul ayat ini, Mazmur 139. Nanti nggak masuk. Sudah ada masalah penyakit apa saja, menengok, colok hidungmu, colok pokoknya. Jangan banyak ngomong. Tuhan kok dilaporin, senjuk. Kutuan lambung kutuan, oh dengkul kutuan, ih menengok. Diam, tunggu dicolok. Ini kisah yang luar biasa. Maka itu saya dalam hidup hampir gak punya masalah yang bisa menekan saya. Ada apa-apa yang bahagia, tahu semua tentang saya kok. Waktu saya lebih banyak diam merenung. Misal katakan apa aku perkataan firman ini. Amin. Yakin tahun depan ada perubahan besar di hidup kita. Mulai hari ini kalau kita menuruti firman ini. Tuhan berkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri dan di rumah juga. Belajar itu Tuhan. Jangan cerita persoalan dia tahu semua. Sebelum ngomong satu lagi, oke?